@putra11. Kavia sama Kamimi. Lebih lemot mana? Apakah Kavia lebih lemot dari Kamimi atau sebaliknya? Coba Nanda dari orang ketiga jawabannya gimana? Orang ketiga kayak biasanya setan menjawab. Ini gak usah ditanyakan lagi ya. Iya, kayak udah tidak meragukan. Semua orang tuh udah tahu. Tapi kadang juga lo lemot sih. Nah. Beda lo. Enggak, ih kita tuh lemot kalau kebanyakan main sama lu, Kak. Iya. Sinyal lu tuh nyampe, Mei, kayak otak gue kok ada gitu kan. Tapi temen gue juga banyak yang bilang, Mei, gara-gara gue main sama lu, gue juga jadi gini-gini. Prof.Afwin, Nanda sama Meme pendekan siapa? Ya jelas lah Nanda. Jadi ini kayaknya body shaming, tapi gimana nih? Enggak apa-apa, kalau misalnya yang gue sih terima aja, emang pendek gimana ya? Soalnya tadi kan kita bertiga lagi ngaca nih, terus gue merasa kayak, ih gue yang paling tinggi. Iya, kayak mana Meme ini, mana iya. Iya, di lagu ini SNM waktu itu M10, mau ngambil HP mulu. Oh iya, gue gabut. SNM M10, jadi kayak ada ini kan, kayak ada bikin dua baris gini loh, ini satu sini, satu. Jadi depan aku tuh Kak Meme, jadi gue tuh kayak gini nih, ini Kak Meme, ini gue nih, misalnya gini. Jadi kayak, oh, kan salah jari, kayak ini kan paling ini yang paling ini ya guys, yang paling tinggi ya guys. Sensitif nih namanya. Ini deh, ini deh. Saya gue liat. Jadi kayak gini, jadi Kak Meme di depan aku pun aku gak ketutupan gitu loh. Iya, coba gue di belakang. Nanda, hilang gue. Tantrim. 20, pernah merasa mirip deh Nicki Jevanya enggak? Aku ini siapa sih? Ini Jevanya siapa? Dia artis Indonesia. Enggak, maksudnya ini di IG siapa? Via. Oh, hai. Kayak gue merasa mirip kadang-kadang, tapi gue kayak enggak mau ngerasa rendah diri. Kok rendah diri? Rendah diri. Kayak tinggi diri. Apa tinggi diri aja enggak sih? Kayak gue gak mau sombong aja sebenarnya. Tinggi hati. Tinggi hati. Diri. Jadi aduh, sampe. Kalau Nicki Jevanya tuh terlalu terkenal gitu loh. Jadi kayak gue coba pertanyaan dari dari ini sabodoamat.id. Pernah merasa mirip siapa artis yang cantik ya? Cishani. Cishani enggak? Wah, kadang aku kayak kalau ngaca 11, ayo, ada 12. Pertanyaan lagi dari masa bodo amat. Langsung mau dimirip-miripin aja kan ya. Dari Kak Ken Kenny 11. Siapa yang suka minta makanan gak bilang-bilang? Via! Fidli Imanda. Bukan cuma makanan, tapi make up pun jadi. Enggak, gini. Dari gini nih. Jadi tuh aku kadang kalau misalnya udah perform, nih selesai perform, pas lagi gak ada orangnya dia tuh kayak nyomot-nyomotin make up orang gitu loh. Apa aja. Lagi gini-gini. Terus gue, kok lipstick gue gak ada? Pas gue liat dari kemana? Terus sampai dia gendok gara-gara gue lipsticknya gue kayak kotor gitu. Karena aku kan gak suka gitu loh lipstick, ini misalnya lipstick. Jadi kayak lipstick itu sampai sini-sini gue ngeliat dia lagi makai, gue yang kayak udah deh kafe buat gue aja. Ini buat gue. Nah jadi itu jadi oke, gue kalau minjem punya Nanda Nick, untuk minjem dihancurin. Iya. Buat lo aja. Tapi gue pernah dikasih barang apa ya sama Nanda? Lip tint. Gue pernah dikasih. Kok tangan gue gini-gini mulu kayak bencong. Ini nih, mana ya? Tadi gue pengen baca apa? Oh, yang paling baperan siapa dari Rizky Nazar? Bukan. Rizky Caturaji 1304. Paling baper Nanda? Iya, Nanda. Sampai aku ganti nama di LINE Ade Cengeng. Kenapa di Cengeng? Emang beneran? Lu pernah gak sih? Iya. Kita bertiga lucu, jadi kan gini. Nih, aku nih cerita. Enggak. Jadi ceritanya adalah waktu aku ulang tahun, yang bacain Nanda, dia nangis. Terus waktu Via yang ulang tahun, yang bacain Nanda juga. Emang lu pembawa kerok? Pembawa kerok? Apa? Biang kerok. Biang kerok. Terus yang pas video ulang tahun yang bacain Nanda, aku nangis. Terus kayak, oh rasanya ini sedihnya gara-gara gua gak bacain apa pembacaan ulang tahun gitu. Pembacaan ulang tahun. Gitu lah. Gitu lah. Apalagi Nanda kalau udah nangis belum ngomong jadi. Iya, jadi kan kenapa? Kenapa? Gue juga bingung sama diri gue, kenapa gue kayak gue cerita kayak orang enggak ngerti, orang tuh malah ketawa. Dari Booster Board, orang Amerika nih. Via suka mie Indo rasa apa? Rasa apa ya? Goreng rebus itu adalah ini. Via doang yang ditanya. Yes, Via mati Nanda. Tambahan. Enggak jadi pokoknya ini pertanyaan siapa buat kita. Iya, bodoh amat. Rasa apa? Kalau ya? Aku paling suka tuh rasa ini. Gue sih rasa yang pernah ada. Aduh itu gue mau ngomong juga merek-merek makanan juga lagi. Gue paling suka rasa warkop karena kalau nggak rasa pokoknya bukan gue yang bikin ya. Pokoknya bukan gue yang bikin. Temen deket masing-masing siapa dari Aurel Yarahma 4. Kalau di lama kami make up ya Kalisa. Enggak maksud gue.
oh kalau gue semuanya tim Tilama itu semua gue deketin. Iya sih, iya, emang sempit. Gak punya yang kayak oh di tim gitu. Oh di tim oh, baru di deh. Tim baru selain tim Tilama. Iya yeah, selain tim Tilama itu karena udah siapa teman baru? Gita. 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 Lu? Tasya. Gita Indi sih. Tasya kayaknya. Oh gue. Tasya. Gue Kak Feni. Banyak sih gue, kayak hampir semua gue. Bilang pansos nih orang. Iya, kok gue semua gue dokumen. Apa nih nama trio kalian kalau boleh tahu dari Fitri yang nama trio nggak ada, boy. Nggak ada, malas. Trio kuek-kuek. Karena nama kita nggak bisa disatuin. Iya. Ini dari Babe Chan. Coba ngomong pakai bahasa daerah yang kalian bisa. Sorry kak. Bahasa daerah, tahu gue. Ya kan, bahasa daerah kan lagi. Iya. Nah, apa sih Nanda lu salah banget sama gue? Enak banget nyawatin kamu. Apa bahasa? Oh ya, member siapa yang sering bilang makasih? Eh, gue tahu, gue pernah. Nunung. Salah. Kafan. Bahasa daerah apa ya? Lu bisa bahasa Sunda? Aku bisa bahasa Sunda. Teng. Kumaha damang. Lu bisa enggak? Kayak kemana lu? Lu udah yang Betawi. Betawi. Lu Betawi? Lu orang Betawi? Lah gue juga. Iya. Sama. Nih, dari srg.a first impression ketemu satu sama lain. Nanda tuh gila. Apa lu ngeliatin gue? Kalau Nanda jujur waktu dia akademi cute banget senyumnya kayak, "Ih, ini orang siapa ini lucu banget." Tapi pas udah kenal ternyata enggak. Kalau ngeliat itu ya, first impression aku dulu dia tuh orangnya yang kalem. Poninya panjang terus kayak wow ini kayaknya anak-anak Jakarta yang keren. Shani, nggak ada Shani model begini. Kayak anak sport banget gitu, dia kan anak hoki. Terus jadinya kakak-kakak keren gitu. Semenjak dia potong poni, otaknya kepotong. Potong poni, potong rambut. Iya, jadi kayak serat-serat gitu kepotong. Kalau lu apa gimana? Ke gua sama Nanda. Ke Nanda sih gua kayak ini orang bakal masuk tim tim. Gue kayak sesepuh itu. Sesepuh, cenayang. Cenayang, sesepuh. Sesepuh udah tua. Ngomong asal beti multi. Soalnya dia tuh kayak niat banget ya. Energik apa ya, pokoknya dia perform tuh kayak Tim-tim banget lah. Kayak gak ada bakal masuk tim-tim nih. Kok lihat-lihat benar. Kalau aku, kakak Via tuh kayak apa ya, kayak nih orang kan diem gitu kan. Terus gayanya anak senja banget kan. Jadi kayak Indi. Iya, kayak ih enggak mau temenan sama dia gitu. Tapi lama-lama gue jadi kayak deket sama dia. Iya. Gara-gara curhat sama Kavia terus sebenarnya enak kan. Diem, kenapa sih ngambil HP mulu? Gua kagut. Ah, ini pegang. Kalau Kak Meme kayak apa Meme? Kayak dia emang udah terkenal dengan anak yang sangat baik kepada junior, jadi kayak ya udahlah santuy lah sama Kak Meme. Jari Jones 04. Filio lebih suka emo, pop punk atau hardcore? Iya, alay lu. Titik, gak ada jawaban lain. Alay lu. I love you. Ya, aku ingat pertanyaan tapi aku lupa namanya. Dari ini, dari siapa gitu. Dia nanya ke cara biar lolos audisi JKT. Gimana, Fi, menurut lu? Menurut gue, lu itu harus jadi sosok yang unik dan bisa dilihat dari manajemen. Yang apa ya, kalau misalnya manajemen ngebahas yang lagi ini tuh siapa sih? Jadi kayak lo harus paling sendiri yang berbeda biar diingat. Iya, biar dare to be different. Lo misalnya pakai sepatu bola kayak Lintang. Jadi dia waktu audisi pakai sepatu bola. Jadi disuruh pakai sepatu sport. Iya, kayaknya. Iya, sepatu sport dulu disebutnya sepatu sport. Ya kita kan udah fix gak mikirnya sepatu bola. Dia pakai sepatu bola yang ada nyung-nyungan gitu. Nyung-nyungan. Ada tuh waktu audisi juga ya. Gue dulu jadi kayak sebelah gue tuh dia acting dan dia tuh kayak jadi pernah jadi artis gitu kan. Terus gue cuma wotage depan orang Jepang. Bener-bener yang wotage tuh yang gini-gini kan? Iya, pake lampu. Gue tuh gak punya keahlian khusus yang nyanyi ya udah kayak gitu aja. Nari juga biasa aja, malah dulu gue gak bisa nari, kaku banget. Terus kayak gue mikirnya wotage aja kali ya, biar kayak ini dari Jepang nih, biar mereka inget. Akhirnya gue lolos kayak gini, lolos. Iya, pokoknya intinya yang dari Via tuh kayak harus beda gitu, lo harus beda. Apa yang bisa diinget dari manajer? Dari diri kalian sendiri sih. Yeah, itu iya. Misalnya kalian misalnya mau ini, tapi aku jadi kayak Kamelody dari gini ya. Karena Kamelody udah Kamelody, jadi udah ada gitu. Jadi kayak JKT48 ini butuh kalian yang baru pasti. Iya, kalau jadi emang harus jadi diri sendiri sih yang penting. Iya, soalnya juga kalau misalnya kalian jadi orang lain tuh kayak capek gak sih lu selama di sini? Iya. Lu jadi orang lain berpura-pura terus habis itu udah setelah ini terus lu beda image gitu. Mendingan jadi diri sendiri. Terus kalau menurut aku apa ya, kayak semangat sih. Terus nggak usah nggak pede dah, ya ampun. Kayak waktu kita audisi gini banyak banget yang cantik
banyak banget. Tapi yang kepilih kita. Yang kepilih kita. Lah, bingung yang cantik kemana? Ya jadi kayak maksudnya beda menurut lo, lo kayak gue gak bakal masuk. Percaya diri aja. Tapi tiba-tiba masuk gitu, jadi kayak gak terduga semuanya. Bahkan gue waktu audisi aja kayak waktu nyanyi tutup kuping jurinya. Gue udah mikir kalau dia tutup kuping berarti tadinya gue gak lolos. Ternyata lolos ada di sini. Ya. Thank you guys yang udah dengerin dari awal. Pertanyaan-pertanyaan juga udah kita jawab. Maaf yang belum kejawab ya, karena terbatas. Atau mungkin nextnya kita akan buat tentang horor-horor lagi. Oh iya, kita mau ngasih cerita horor ya. Jadi komen di bawah apakah kita kira. Jadi kira-kira kita butuh atau cuma kami yang bawa kita. Kalau katanya takut ada yang masuk dari bawah. Iya. Kak, kalau kata papaku katanya kalau hantu gitu datangnya kalau masukin tuh dari tapi lu pernah bilang kayaknya pernah bilang dia tahu ada harimau di belakangnya kayak wow. You guys,